Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyatakan soal kabar dirinya bergabung ke PAN. Jokowi menegaskan PAN adalah keluarga koalisi di pemerintahan. Presiden Jokowi tidak menegaskan apakah ia sudah keluar dari PDI Perjuangan. Menurut Jokowi, saat ini PAN merupakan partai koalisi pendukung pemerintah, sehingga ia mengartikan yang dimaksud Zulhas adalah dirinya telah menjadi bagian keluarga besar PAN. Partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga, ya sama saja kan. PAN masuk keluarga kita masuk keluarga PAN. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyatakan Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN merupakan sebuah dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pernyataan Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi telah menjadi anggota Partai Amanat Nasional itu secara tidak langsung merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD.